Langsung saja kita lihat nih, ini dia. Round yang pertama. Ilham Taufik lawan Hasib. Sip, terlihat stance-nya siap ya. Nice. Jauh lebih rapi. Betul Hasib. Sekali. Dijaga jarak kuat. Bagus sekali kan. Jauh speed dan pukulan speed. Jauh lebih cepat Hasib di sini. Pelaknya. Akuransinya. Semuanya. Dari semua stance-nya semuanya jauh lebih siap. Betul. Oh, nice. Bagus tapi. Bagus sekali dari Ilham. Perlawanan dari Ilham. Oh, bagus. Goyang, goyang. Jauh lebih keras. Goyang tadi terlihat di sini si... Itu. Standing calm. Ya. Lawan Hasib memang telak-telak sekali. Iya, jauh. Marah. Lihat. Cuman Ilham memberi perlawanan yang cukup baik. Ilham beberapa kali pukulannya telak. Iya. Nice. Kiri tadi sepertinya. Uppercut dikeluarin. Uppercut kiri. Balik lagi yang tadi kayak lo bilang, kalau misalnya udah ngeluarin uppercut, itu biasanya udah beda permainannya. Untuk at least dia udah masuk di level amatir. Iya. Dari kesiapan fisik, teknik juga kelihatannya Hasib jauh lebih mateng ya. Iya, betul sekali. Ya. Tadi padahal ada beberapa pukulan Ilham yang benar-benar sungguh sangat masuk. Iya, tetap masuk. Mungkin itu untuk Injo juga. Iya. Ini juga gak mungkin kalau kita gak ngasih pukulan. Iya. Bagus sekali emang si Hasib nih. Dia pancing terus ke bawah, baru naik ke atas. Kali pukul yang telat. Goyang. Ilham sudah cukup sakit kepala ya. Yes! Itu dia tadi! Kemenangan pertama, KO pertama pada sore hari ini. Yang di... Hook kiri dari Hasib. Betul. Menghentikan pertandingan kedua kita. Dan seperti yang tadi lu bilang, kayaknya bakalan cepet nih langsung. Iya, kelihatannya memang Hasib jauh lebih berpengalaman. Betul. Udah berapa kali kita lihat di event-event soalnya. Di Rookie Fight dan lain-lain. Betul. Dari Sasana USBC. USBC. Baik. Gandeo. Good fight. Good fight. The second bell won by technical knockout. Hasib! Sekarang gue udah barengan sama pemenang dari bout kedua yang cukup cepat, sangat cepat hitungannya. Hasib, congratulations. Gimana menurut lo tadi pertandingannya? It was a good fight, but I was proper for this fight a long time. Thanks from my coach, special coach Vicky, helped me to a lot. And it was very good fight, yeah. Okay, how long did you prepare for this fight? Almost like 1.5 months. 1.5 months. Yeah. So are you ready for the next fight on March? Inshallah. All right. Thank you so much. And once again, congratulations, man. Thank you so much. Once again, that was Hasib. Thank you.